Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, sobat Erhas. Kalian, kita bahas mengenai hak angket ya, firm Megawati Dukung Hak Angket. Mudah-mudahan tidak bergeser lagi ya. Uh, coba kita bacakan. PKS soal hak angket pemilu curang di DPR PDIP tak akan balik kanan ya dan mudah-mudahan tidak balik kiri juga <laughs> coba kita lihat ya Megawati restui hak angket Pilpres 2024 Jokowi lempar bola panas ke DPR Presiden Joko Widodo Jokowi menyerahkan soal kelanjutan hak angket ke DPR yang telah direstui oleh Ketua Umum PDI P. Megawati Soekarno Putri terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Adapun hak angket adalah merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh DPR untuk memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang berjalan searah dengan kebijakan pemerintah dan tak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Jokowi meminta perkembangan isu tersebut ditanyakan kepada pihak terkait, yaitu DPR RI itu urusan DPR silakan tanya ke DPR katanya saat memberikan keterangan pers di pangkalan TNI AU Lanut Halim Perdana Kusuma wancana pengeluaran hak angket terus mengerucut usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan telah memberikan restu di lain pihak Presiden Joko Widodo Jokowi seakan meresponsnya dengan menarik Partai Demokrat masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju dengan demikian, PDIP dan koalisinya hanya bisa mengharapkan dukungan dari parpol pendukung Anies Mohaimin untuk bisa mewujudkan hak angket tersebut. Apabila melihat komposisi kursi per fraksi di DPR, persentase anggota parlemen dari PDIP dan tiga partai koalisi perubahan sudah mencapai lebih dari 50%. Total gabungan kursi yang dimiliki keempat partai mencapai 295 kursi anggota DPR. Itu setara dengan 51,3% dari total 575 kursi anggota DPR. Kalau P3 ikut ya tambah banyak. Dilansir dari situs resmi dpr.go.id, PDIP memiliki 128 kursi anggota DPR, NasDem 59, PKB 58 dan PKS 50. Apabila Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai koalisi 03 ikut bergabung, maka keempat partai sebelumnya mendapatkan tambahan amunisi sebanyak 19 anggota DPR atau 3,3 persen. Itu lebih besar dari jumlah anggota DPR koalisi pendukung 02 yang meliputi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (Pan). Total gabungan jumlah anggota fraksi mereka Senayan mencapai 261 kursi atau 45,3 persen. Merujuk pada pasal 199 Undang-Undang nomor 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, setidaknya parpol pro hak angket sudah memenuhi syarat pertama untuk bisa menggunakan hak angket. Syarat pertama yaitu diperlukan minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi di DPR untuk mengajukan hak angket. Kemudian pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi maka usulan hak angket bisa mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Ya, sobat era sekalian, megawati memang kunci ya. Kenapa dia kunci? Ya karena Megawati dan PDIP itu pemegang 128 kursi. Partai 01 sudah sepakat dengan kekuatan 167-nya. Tapi bergantung pada Megawati. Nah kalau Megawati oke, okay, maka 295 kursi itu sudah mayoritas. Ditambah P3 lebih mayoritas lagi menjadi 314. Tetapi kalau PDIP tidak maka menjadi minoritas dan minoritas itu sama saja dengan bunuh diri ya tidak bunuh diri ya tetapi hak angket bisa tidak disetujui karena menghendaki uh, kehadiran minimal setengah dan lebih dari setengah menyetujui. Kalau misalnya full yang hadir 575 maka Ya dengan penguasaan kursi 314, it is more than enough ya untuk to approve uh, angket ini, begitu sobat RH kalian ya. Uh, dan kita patut bersyukur dengan uh, pernyataan ketua umum PDIP ini, walaupun ditunggu-tunggu <laughs> pernyataannya. Ini Ganjar yang memulai, tapi justru yang paling alot uh, kita nanti pernyataannya adalah PDIP sendiri ya tapi biasalah Megawati selalu terlambat nah ini PKS soal hak angket pemilu curang di DPR PDIP tak akan balik kanan itu keyakinan Hidayat Nur Wahid coba kita bacakan politikus senior Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid meyakini wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 akan bergulir usai masa reses anggota Dewan pekan ini Anw sahabat akrabnya turut meyakini PDIP sebagai inisator akan maju dengan mengusulkan wacana tersebut. Dia mengaku tak melihat PDIP akan mundur atau balik kanan dengan usulan mereka. Bahwa kemudian PDIP kalau per hari ini saya tidak melihat PDIP akan balik kanan. Saya kira juga ibaratnya kau yang mulai masa kau yang tidak melaksanakan. Kata Hidayat dalam diskusi publik di kawasan Cilandak. Ya. Uh, bukan hanya PDIP, partai koalisinya P3, kata Hidayat, bahkan telah menegaskan untuk ikut mendukung wacana tersebut. P3 malah turut mendorong hak angket, bukan hanya digunakan untuk pilpres, namun juga pilek. Hidayat menilai wacana hak angket harus terus didorong dengan optimis. Dia mengingatkan agar semua partai tidak perlu ragu dengan berbagai tudingan terhadap wacana tersebut, yang dinilai hanya bentuk gertakan. Hingga potensi kerusuhan, wakil ketua MPR itu menilai hak angket merupakan hak yang dimiliki setiap anggota DPR. Selama konstitusional, maka tak ada yang perlu diragukan bahwa kata konstitusi itu adalah hak DPR. Ya sudah, kalau kata konstitusi ini tidak punya hak DPR, ya betul, kita tidak akan melaksanakan. Jadi, ini juga pintu besar untuk kemudian kita bisa menyelamatkan kedaulatan rakyat, katanya. Wacana hak angket kali pertama digulirkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan kini didukung tiga partai pengusung Anies Baswedan bila di total fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 295 kursi rinciannya 128 kursi milik PDIP, 59 kursi fraksi Nasdem, 58 kursi PKB, dan 50 kursi milik PKS. P3 lewat ketua majelis pertimbangan Muhammad Roma Hurmuzi alias Romi terbaru telah menyatakan dukungan jumlah kursi fraksi P3 di DPR mencapai 19. Sementara pihak yang menolak, kita tahu ya, fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto. Nggak tahu kenapa takut ya, justru kalau takut kita curiga kenapa ini orang takut ya, yang menolak wacana angket dari koalisi pengusung Prabowo Gibran mencapai 261 rinciannya 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 58 kursi Demokrat dan 44 kursi milik PAN Partai Amanat Nasional. Ya, sobat era sekalian, teh itu tadi ya. Mudah-mudahan ini tidak berubah. Sebenarnya targetnya bukan memenangkan siapa. Besok itu demonya itu tidak lagi kita bicara 01, 03, tetapi bagaimana mengusahakan pemilu yang damai, pemilu yang jujur dan adil. Ya, tapi persyaratan damai itu jujur dan adil dulu. Masa kita suruh damai sementara orang curang ya, haram hukumnya, ya. Jadi kata Habib Rizik, kalau mau pemilu damai ya jujur dan adil dulu dong, jurdil. Oke. Itu saja sobat era sekalian. kasih. Yang bisa kita share, nanti kita akan lihat lagi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Yeah.